saya rasa ini spotnya cocok banget dengan teknik mancing yang akan kita gunakan. Nah, ini posisi sebelah kanan arusnya kencang, kemudian yang di sebelah kiri arusnya lambat dan dalam. Jadi nanti kita coba di sebelah sini ya, saya lempar umpannya, dia akan hanyut nanti ya, hanyut ke sebelah hilirnya, lalu nanti akan disambar oleh ikan target. Di sini saya gunakan tekniknya untuk mengumpulkan ikan targetnya dulu ya. Saya coba boom ya. Nanti dia akan ngumpul di tempat yang dalam. Saya berharap seperti itu ya. Sahabat mancing tanda go, lihat nggak? Itu umpan yang tadi saya lempar disambar-sambar oleh ikan target, yaitu wader pari. Semoga sahabat mancing tanago bisa melihatnya. Nah itu, wih, banyak sekali sambarannya, seperti air mendidih. Nah itu, sambar ya. Saya bom lagi ya, ikan wader parinya semoga sudah berkumpul. Oke, kita langsung mancing ya. Mancing tanago mantap. Mancing tanago. Ilkinya mana, Om? Oh, ilkinya. Kadang kok ilki. Kasih ya, Om. Hari ini kita mancing lagi bersama mancing tanago. Nah, tetap menargetkan ikan-ikan mikro. Saya menggunakan kail ini Akita Kitsune size 08. Kemudian saya menggunakan ini joran TG panjangnya 210. Kemudian saya menggunakan umpan ini, umpan ulur kandang. Saya beli 3000, sudah banyak sekali ini. Oke, kita lanjut saja mancingnya. Sekarang saya posisinya duduk aja di pinggir sungai dan saya siap memecut. Oke, saya pecut. Nah, berhasil strike sahabat mancing tanago. Ini wader pari yang pertama. Nah itu, sahabat mancing tanago, dengan menggunakan mancing model pecut tanpa menggunakan pelampung sama sekali. Saya rilis kailnya. Oke, udah saya rilis, langsung saya masukkan ke seser. Oke, saya pecut lagi.
Nah, langsung strike. Hehehe, mantap. Nah, ini sahabat mancing tanago, saya strike lagi. Tuh. Strike yang kedua, quarter pari. Langsung saja saya lepaskan kailnya. Saya masukkan ke seser. Nah, ini coba saya taruh saja ya. Semoga sahabat mancing tanago bisa melihatnya umpan saya jatuhkan. Ya, ini umpan saya jatuhkan. Ya. Ya, ya. Nah, langsung strike lagi. Ini strike yang ketiga, quarter pari. Wah, ternyata auto release. Lanjut lagi. Saya jatuhkan saja. Umpannya nggak saya pecut, semoga sahabat mancing tanago bisa melihatnya. Ya, ya umpannya ya. Ya. Wush, disambar tapi belum strike. Wah, ternyata strike lagi. Nggak apa-apa, meskipun quarter parinya kecil-kecil, tapi getaran sambarannya sangat terasa. Nih, strike yang keempat, tapi tadi satu auto release, nggak apa-apa. Langsung saja saya lepaskan kailnya. Senarnya ini terlalu halus ya, saya menggunakan senar 0.06. Oke, saya masukkan lagi ke seser. Ya, nih, oke, semplungkan, mantap, kemudian langsung strike, ah, lepas. Ya, ah, meskipun kecil, hehe, penting strike. Nah itu, kecil-kecil ya, tapi nggak apa-apa, yang penting strike. Dan cukup menghibur. Langsung saya lepaskan lagi kailnya. Waduh, kita unca lagi. Ya, strike lagi, sahabat mancing tanago. Ya, ini hasilnya. Saya lepaskan kailnya. Saya langsung masukkan ya ini sahabat mancing tanago. Ya, plung. Ya, mantap. Memang agak sulit untuk melihat strike-nya ya. Apalagi di kamera. Mungkin sahabat mancing tanago agak sulit melihatnya. Tapi kan nggak apa-apa, sebagai variasi aja. Dan kita memancing biar dapat inspirasi yang baru. Oke, kita unca lagi. Ya. Nah, langsung strike ya. Seperti biasa tadi, dari tadi yang strike yang kecil-kecil, karena yang kecil-kecil lebih agresif ya menyambar umpan daripada yang ukurannya besar. Saya lempar ke tengah sungainya. Strike. Strike lagi, sahabat mancing tanago ada pari. Langsung saya lepaskan kailnya. Saya masukkan ke dalam seser. Nah, wah, lepas, lempar lagi. Nah, strike. Selalu, wah, ternyata auto release. Nah, strike lagi, sahabat mancing tanago. Mantap, wah, auto release. Lempar lagi.
Nah, baru strike. Jadi biar nggak auto release pada saat strike, agak kenceng sentakannya. Ya, dapat lagi wader pari. Langsung saya rilis ke dalam seser. Yuk, saya rilis ya. Plung. Nah, waduh, sampai meloncat dia. Lempar lagi. Set. Nah, ini mantap nih. Oh, ini gede nih. Ah, benar. Kalau gede dia ditarik nggak mau langsung naik ke atas. Ya, ini saya rilis kailnya. Oke, saya masukkan ke seser. Mantap. Lanjut ya. Iya. Ya, strike lagi. Yang ini ukurannya lumayan. Saya rilis lagi ke dalam seser. Ya, saya rilis ke dalam seser. Mantap. Kalau pakai umpan ulur kandang, lihat awet, nggak perlu kita pasang terus setiap kita melempar. Oke. Nah. Selalu strike-nya yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil banget ini. Wah, udah langsung masuk ke dalam seser. Aman. Oke. Lanjut lagi. Lumayan ini. Kalau besar dia tarikannya kenceng dia. Enggak langsung naik ke atas. Nah, ini sampai ketelan. Oke, langsung saya rilis ya. Iya. Masih awet umpannya. Mantap, strike lagi. Seperti biasa, ukuran-ukuran kecil yang agresif. Wah, ini tapi termasuk ukuran yang sedang dibandingkan yang sering kita strike sebelumnya itu. Ya. Saya rilis saja kailnya. Masukkan ke seser. Mantap. Memang agak kesulitan ya kita melihat umpannya ya. Nah, karena nggak pakai pelampung. Kalau pakai pelampung mudah sekali kita melihat pada saat dia menyambar. Nih, dapat lagi. Oke, saya rilis langsung saja. Masukkan ke dalam seser. Ya. Set. Nah. Gak begitu kelihatan, feeling saja. Ternyata strike juga. Ya, sahabat mancing Tanago. Saya rilis lagi ke... Saya masukkan ke seser. Ya, seser ya. Set. Ya. Umpannya masih awet. Saya tinggal turunkan saja ke kailnya. Ya. Oke, saya lempar lagi. Ya. Set. Waduh, lepas ternyata. Kurang kenceng saya nariknya itu. Mantap. Kalau yang besar itu terasa sekali tarikannya. Ya, ini cukup besar. Ya, paling besar ini di antara yang sebelum-sebelumnya. Ya, sahabat mancing Tanago. Wah, lumayan ini. Langsung saja saya rilis, saya masukkan ke dalam seser nih ya, sesernya. Ya, cemplung. Ya. Umpannya juga masih awet. Saya tinggal turunkan saja. Nggak kelihatan ya. Ternyata kok lemparnya jauh-jauh. Nah. Strike lagi. Ya, itu kecil tapi. Seperti biasa, selalu kecil. Mantap. Saya rilis. Masukkan ke dalam seser.
Ya, mantap. Yep. Sementara dapatnya seperti itu ya, sahabat mancing tanago, cukup banyak, lumayan lah. Oke, sahabat tanago, kita lanjut mancing lagi. Mancing tanago mantap. Saya udah memasang umpan ular kandangnya. Jadi ini mancingnya sama sekali nggak pakai pelampung ya, sahabat mancing tanago. Ya, ini tanpa pelampung dengan senar yang sangat halus biar ikan targetnya nggak takut. Oke, kita lanjut lagi mancingnya. Saya lempar kayak umpannya ke tengah. Semoga langsung strike. Nah, benar langsung strike. Wader pari meskipun kecil, tetapi getaran tarikannya juga sudah cukup terasa. Dan wader parinya langsung saya cemplungkan ke seser. Mantap. Oke, saya lempar saja ke tengah. Iya, sudah. Mantap tarikannya, terasa sekali. Ya, ukuran yang sedang. Ya, itu sahabat mancing tanago berhasil strike. Wah. Ya, posisinya di situ ya, itu. Saya bolak-balik tarik ini biar sahabat mancing tanago melihatnya. Ya. Itu posisinya. Shit. Nah. Tadi ukuran sedang, ini ukuran kecil. Ya. Itu ya, sahabat mancing tanago. Ukurannya kecil enggak apa-apa. Kita wah, auto rilis lagi. Nah. Wah. Ternyata enggak ada yang nyambar. Enggak kelihatan ya. Ternyata ada yang nyambar, tetap saya enggak kelihatan. Cuma saya merasakan getarannya saja. Sahabat mancing tanago, ya ukurannya sedang lah ya. Oke, langsung saja saya rilis ke dalam seser. Ya, mantap. Nah, kembali strike seperti biasa. Strike-nya selalu yang ukurannya kecil. Ya, namanya micro fishing, ukurannya mikro-mikro. Mantap. Langsung saya rilis ke dalam seser. Plung. Ya, mantap. Saya lempar agak jauh. Mana ya? Oh, di situ ternyata. Nah. Ya, sahabat mancing tanago. Ah. Strike lagi sahabat mancing tanago. Ya. Kembali selalu mendapatkan strike wader pari yang ukurannya kecil-kecil. Enggak apa-apa ya. Buat hiburan. Oke, saya masukkan ke dalam seser. Oke, sahabat mancing tanago, kita uja lagi. Semoga langsung strike. Strike lagi. Halus sekali tarikannya ini. Ternyata, wah, auto release. Ya, saya lempar ke tengah. Set, wah, langsung strike lagi sahabat mancing tanago. Set, nah. Benar, kelihatan pada saat dia menyambar. Ya, seperti inilah wader pari yang kecil-kecil. Teknik pecut memang mantap. Tanpa kambangan, tanpa pemberat, langsung senar dan kail. Senar ukuran 006, saya gunakan kail Akita ukuran 08. Oke, sudah saya rilis. Ya, strike sahabat mancing tanago. Dan saya sekali lagi tidak melihat umpannya di mana. Hanya feeling saja. Ya, sahabat mancing tanago. Kembali lagi landed. Nah, ini lumayan ini ukurannya ya. Ukuran sedang ke besar. Oke, mana ini enggak kelihatan. Ya.
Set, nah, strike lagi. Kecil-kecil tapi. Ya, ini. Ukurannya kecil, sahabat mancing tanago. Oke, saya rilis langsung ke seser. Nah, strike lagi, sahabat mancing tanago. Sekali unca langsung strike. Mantap. Wader pari yang paling kecil yang saya dapatkan hari ini. Lihat, kecil sekali ini. Ya. Nih. Kecil banget. Saya bisa juga strike jenis yang lain. Ini cakul, sahabat mancing tanago. Ternyata cakul juga suka menyambar umpan ular kandang. Saya lempar ke tengah. Oke, masih di atas. Udah mulai turun sedikit-sedikit. Nah, strike. Wih, mantap. Wih, strike. Nih. Strike wader pari. Nah, sudah ada yang mendekat kepeknya. Ternyata wader pari. Wah, wader parinya mantap juga ini tarikannya. Oh, bukan wader pari. Ternyata cakul. Cakulnya aneh. Sisiknya habis. Kenapa sisiknya pada rontok nih? Padahal tadi saya fight-nya langsung saya angkat. Sahabat mancing tanago, ternyata cakulnya auto rilis, dia meloncat dari genggaman saya. Mantap. Ya, kepek mulai mendekat. Tapi dia masih mengendus, belum mau menyambar. Wah, kepeknya benar-benar pintar ini. Ya, strike. Wah. Apa ini? Ah, benar ternyata. Ternyata sahabat mancing tanago, saya berhasil strike kepek. Ah, ternyata berhasil. Sahabat mancing tanago, akhirnya saya berhasil strike kepek. Ya, masih menggunakan teknik mancing pecut tanpa pelampung, tanpa timbel, dengan kail saja dan umpan ulur kandang. Ternyata bisa juga strike kepek. Mantap. Saya lepaskan kailnya ya. Ya, kepeknya langsung saja saya rilis ya. Nih. Ya. Ya, mantap. Tadi wader parinya meloncat keluar dari seser biar enggak habis nanti dia meloncat terus ya. Saya tutup saja dengan ilalang ya. Semoga lebih aman. Saya lempar tengah. Itu masih di permukaan ya umpannya ya. Masih di permukaan. Nah, dia mulai turun sedikit. Nah. Ah, strike. Ya. Penampakannya langsung saja saya rilis kailnya. Yo, itu di permukaan ya. Nah, itu. Nah, itu. Udah enggak tenggelam. Set. Nah. Langsung strike. Kendalanya adalah saya nggak kelihatan umpannya itu, dia itu posisinya di mana, langsung auto release. Nah, itu saya tarik ke atas ya. Nah. Ya. Nah, mantap ini. Ukurannya lumayan ini, sahabat mancing tanago. Ya, nah itu ukurannya lumayan gede ini. Wah, mantap ini ukurannya besar ini. Wah, nggak mau diam dia. Lumayan ukurannya ini. Cukup besar ya. Oke, langsung saya rilis kailnya. Sahabat mancing tanago, strike. Kembali lagi, selalu strike wader pari bertubi-tubi menggunakan ular kandang. Hasil trip micro fishing kita hari ini, kita lihat ya hasilnya bagaimana. Nah, itu lumayan sekali dapatnya. Dan saya akan merilisnya. Ya, ini hasilnya. Wah, lumayan banyak ya. Padahal tadi yang auto rilis juga banyak juga. Ini hasilnya.
terus kecil, kita rilis ya. Coba lagi ya, kita rilis langsung beberapa kali ya. Ayo ya, saya rilis ya, langsung banyak saja ya. Oke, rilis lagi, saya rilis lagi ya. Ya, rilis. Ya, silakan Anda merilis dirimu sendiri. Ya, rilis. Ya, silakan. Cus. Ya, silakan lanjut. Tinggal satu-satunya ini. Oke, kita rilis. Salam lestari, rilis. Ya, mantap. Cukup sekian dulu sahabat mancing Tanago untuk trip microfishing kita hari ini. Sampai ketemu lagi di trip mancing Tanago berikutnya. Mancing Tanago, mantap. Apa?